Dimulai, Pak. Dari. Bentar, saya mengaktifkan live streaming dulu. Ya, boleh. Ya, silakan Bu Retno. Saya share screen ya. Selamat malam Rahayu semuanya saja. Rahayu. Malam Rahayu. Rahayu. Rahayu Mas Mata Rahayu. 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 Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Karena memang waktu sudah sekarang jam 19.38 ya, kita mulai saja. Bentar. Sebelumnya saya sampaikan salam, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam rahayu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini, pada acara Sarasehan Malam Anggoro Kasih pada bulan Januari yang bertepatan pada tanggal 18 Januari 2021. Acara Anggoro Kasih ini sudah kita laksanakan secara daring sejak ada pandemi, adalah kali ini adalah yang keempat kalinya. Jadi pada tahun 2020 itu sudah kita laksanakan bekerjasama dengan MLKI, dengan Direktorat Kesehatan sebanyak 3 kali, yaitu di bulan Juni, kemudian Juli, dan Oktober. Kemudian sekarang kita mengadakan lagi di bulan Januari. Pada malam hari ini, tema yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan Sangkan Paraning Dumadi sebagai konsep ketuhanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sebelum kita mulai acaranya, ingin saya sampaikan juga tata tertib peserta kepada Bapak Ibu semua. Jadi nanti bisa, supaya kita bisa menaati tata tertibnya, supaya kita semua bisa mengikuti secara nyaman ya, tidak saling mengganggu. Untuk pertama kali kami mohon nanti selama acara